Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, sahabat channel YouTube dakwah Legacy, semoga selalu dalam keadaan sehat, melimpah rezekinya. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendiri agama Islam menghadapi berbagai tantangan berat dalam proses dakwahnya. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menguji kesabaran dan keteguhan beliau, tetapi juga memainkan peran penting dalam perkembangan dan penyebaran Islam. Berikut adalah beberapa tantangan terbesar yang dihadapi Nabi Muhammad. Satu, penolakan dan perlawanan dari masyarakat Quraisy. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Nabi Muhammad adalah penolakan keras dari suku Quraisy, suku dominan di Mekah. Para pemimpin Quraisy merasa terancam oleh ajaran baru yang disampaikan Nabi Muhammad, yang mengancam status quo sosial dan ekonomi mereka. Mereka berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara, mulai dari penghinaan, tekanan sosial, hingga ancaman kekerasan. Penganiayaan terhadap para pengikut awal. Para pengikut awal Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai sahabat, sering mengalami penganiayaan dan penindasan. Banyak dari mereka yang berasal dari kalangan masyarakat lemah dan budak, seperti Bilal bin Rabah, yang mengalami penyiksaan berat sebagai bentuk tekanan untuk meninggalkan ajaran Islam. Penganiayaan ini menunjukkan betapa beratnya kondisi bagi para pengikut dalam mempertahankan iman mereka di tengah ancaman dan penderitaan. Penyebaran ajaran di tengah tradisi pagan ajaran Islam yang menekankan keesaan Tuhan, Tauhid, bertentangan langsung dengan kepercayaan masyarakat Mekah yang mempraktikkan politeisme dan penyembahan berhala. Dakwah Nabi Muhammad mengharuskan masyarakat untuk meninggalkan tradisi lama dan menerima konsep ketuhanan yang baru. Hal ini tidak hanya mengganggu praktik keagamaan mereka, tetapi juga merusak struktur sosial yang telah lama ada dan pengucilan sosial. Nabi Muhammad dan para pengikutnya mengalami pengucilan sosial dan ekonomi dari masyarakat Mekah. Mereka tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ditekan secara sosial dan ekonomi, seperti pemboikotan perdagangan dan larangan untuk berinteraksi dengan mereka. Pengucilan ini merupakan bentuk strategi untuk melemahkan dan menghentikan penyebaran ajaran Islam. Perjanjian dan konflik dengan suku-suku lain. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menghadapi tantangan baru berupa perjanjian dan konflik dengan suku-suku Arab lainnya. Salah satu peristiwa penting adalah Perang Uhud dan Perang Khandaq, yang menandai kesulitan dan tantangan dalam mempertahankan komunitas Muslim dari serangan musuh. Konflik ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga melibatkan aspek politik dan diplomasi, kehilangan keluarga dan orang terdekat. Nabi Muhammad juga menghadapi penderitaan pribadi dengan kehilangan orang-orang terdekatnya, termasuk istri tercintanya, Khadijah binti Khuwailid, dan pamannya Abu Talib. Kehilangan ini menambah beban emosional di tengah tantangan besar yang beliau hadapi dalam menyebarkan ajaran Islam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan berat, Nabi Muhammad SAW tetap teguh dalam misinya, menunjukkan ketabahan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang menginspirasi. Kesuksesan dakwahnya tidak hanya mengubah lanskap sosial dan keagamaan Arab, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam bagi sejarah umat manusia.